Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita bikin video lagi tentang si Arman ini. Terakhir kemarin itu kita ngasih satu ekor apa sih alinya ya, ngasih makan ikan pakai ikan cana. Kalau cananya itu cana limbata. Kemarin cuma satu ekor dan sekarang kita coba lagi ya. Taraaa, ini ukurannya lebih gede dari yang kemarin ya. Dan sekarang kita coba 4 ekor teman-teman. Mau tahu ya dimakan atau enggak sama si Mon. Soalnya ini agak gede, kita deketin dulu biar kenalan. Kelihatan ya? Tuh, ikannya krimnya udah mulai muncul teman-teman. Tuh lihat si mantisnya juga, wih mau kenalan. Dan ikan yang di sini tinggal ikan wader aja tuh, ikan yang liar, ikan bebek satu lagi, kemudian yang tumbalnya. Dan lihat ukurannya, cananya lebih gede dari yang kemarin teman-teman, yang kemarin agak kecil. Yang ini 4 ekor, 2 kali lipat dari yang kemarin lah ukurannya. Langsung aja kita buka dulu. Ikannya hasil berburu dari di sekitar rumah teman-teman nih, di konten ini berburu ikan cana ini. Jadi enggak apa ya, ya gitu deh pokoknya. Nah, kita buka dulu seperti biasa sebelum itu kan deketin ya. Kita harus pelan-pelan biar gak basah. Tempelin dulu di aklimasi. Lihat si arwananya udah mulai pengen kenalan. Tinggal nih, kenalin. Momen. Arwananya kena. Tuh lihat, lagi kenalan. Wah keren banget teman-teman. Oke kita lepasin secara perlahan. Kita deketin. Jadi pas lepasnya harus kena. Lihatin ya. Nih lihat tuh. Yeay. Ayo Mon, makanan mewah datang lagi. Lihat langsung hadapan-hadapan teman-teman. Apakah akan langsung dicaplok? Sini nih. Cari momen. Lihat teman-teman, udah mulai dikejar. Wow, mantap. Kena enggak? Hah? Mana? Oh, enggak. Ada di pojok. Selamat ya, teman-teman. Lihat nih. Mulai ngedeketin yang ini. Wow, keren. Momennya kena. Kaget istri saya, teman-teman. Keren nih kalau ikan agresif kayak gini nih. Mantap banget teman-teman. Kenapa pakai ikan cana limbata? Soalnya itu ikan cana limbata daerah saya banyak banget. Dan kemarin saya sempat merilis baby cana limbata banyak banget pokoknya. Saya rilis teman-teman. Hasil evakuasi di tempat yang kering. Kolam yang udah kekeringan, udah pindah ke perut satu tuh, lihat perutnya jadi agak buncit. Ini sisa-sisanya satu, coraknya bagus teman-teman. Nih, udah ngeblur eh. Nah, ini dua, mana satunya ya? Ini yang kedua, yang satunya mana ya? Loncat auto nih, mulai deketin lagi. Waduh, nggak kena teman-teman, sayang banget. Deketin lagi, ayo. Ntar kita cari satunya mana ya? Kasian kalau loncat ke ini, ke darat. Oh, satunya ada di pojok teman-teman. Itu dia. Lihat dari atas deh. Loh, ngumpet ke pojok.
sini masih utuh 3 ekor. Ini satu di sini. Yang harusnya 4 ekor, tinggal 3 ekor. Satu di sini. Dua ngumpet sana. Dan yang ketiga itu tuh. Keren banget. Ayo, muat itu. Lihat. Kena enggak itu? Kayaknya kena teman-teman, soalnya itu banyak sisik. Sisik ikan. Iya kena teman-teman, mantap. Kenyang nih si mod makan super mewah. Soalnya bukan satu dua lagi, langsung 4. Buat makanan arwana, guys. Arwananya arwana silver lagi. Dikasih makan cana. Itu lihat itu yang satu, ini yang dua. Dan yang dua udah diparut si mod. Kalau ada yang bilang, "Bang, jahat banget bang, tega banget," ya mau gimana lagi, orang ikan arwana itu ikan predator gitu. Jahatnya di mana? Di alamnya juga makanin ikan yang lebih kecil. Jadi ya seperti inilah kehidupan liar itu, seperti ini yang kuat bertahan. Oke, mungkin sekian aja, nanti kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport channel saya. Jangan lupa dibantu lagi di like, komen, dan share. Lihat. Duh. Penutup kita dimakan dong. Keren banget langsung. Oh, enggak itu. Aduh, enggak kena, teman-teman. Mana? Opening kita menyaksikan si arwana makan, teman-teman. Oh, ini nih. Ini nih. Capruk. Opening. Wow, udah enggak ini, teman-teman. Enggak ngeh dia. Oke, sekian aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.